Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel. Itu 13 mau jual berapa? Auto. Kalau masukin YouTube dulu ntar. Rosa lagi main. 13 di R3. Masih di Serba Otomotif. Modal berapa itu? Kita hari ini mau ke Tava. Waduh. Ntar jual. Saya mau tahu nih kabar teman-teman, bahagia selalu dan banyak rezekinya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, share. Rosa tunggu like-nya teman-teman. Nah, teman-teman yang mau di-review showroom-nya, silahkan hubungi channel De Rosa Auto. Atau yang punya mobil mau di-kontenin, boleh. Semoga laris manis jualannya, showroom-nya semakin dikenal banyak orang, dan lancar rezekinya semua. Ikutin terus. Kita ke Tava Mobilindo hari ini, ketemu sama Pak Hajinya langsung yang punya Tava Mobilindo. Namanya Pak Haji Nasril ya. Nah, kita ketemu Pak Hajinya ya teman-teman, ikutin terus, jangan di-skip-skip. Kita pengen tahu nih stoknya Pak Haji ada berapa dan mobil apa aja yang ada. Rekomendasi buat teman-teman semua, yuk ikutin. Assalamualaikum Pak Haji. Salam Bu. Kenalan dulu. Baik. Maaf Pak Haji. De Rosa Auto lagi main nih ke tempat Pak Haji. Ini Tava Mobilindo. Ya, Tava Mobilindo. Adanya di Palem Semi. Serba Auto Palem Semi Karawaci. Di blok berapa Pak Haji? Di blok A127. A127. Tokonya kelihatan di pinggir jalan ya Pak Haji ya. Kalau kita dari arah Karawaci mau arah ke Perumnas dan dari depan nampak. Nampak udah Tava ya, Mobilindo. Pokoknya jajaran paling depan gitu. Jajarannya di paling depan ya, iya, Pak Haji ya. Betul. Stok Pak Haji ada berapa di sini? Ada 16-an, 15-16-an. 16 unit ya kira-kira ya Pak Haji ya. Iya. Terus nomor telepon Pak Haji nih jika ada yang berminat bisa langsung hubungi Pak Haji. 0812 82 83 63 83. 83 nanti kita tampilin juga di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, Pak Haji kita mulai langsung aja karena stoknya banyak nih. Ada apa aja Pak Haji? Yang mana dulu nih? Ya, kita mulai mobil yang murah meriah dulu. Murah meriah dulu. Ini Xenia X. Xenia XI manual 2011. 2011. Barangnya jos masih ori. Oh, siap pakai Pak Haji. Siap pakai. Iya. Dijamin enggak bekas nabrak, enggak bekas banjir. Tidak bekas nabrak, tidak bekas dijamin banjir. Siap pakai. Siap pakai. Iya. Ah? Iya. Ya, ini yang CC-nya? CC 13. Yang 13 Pak Haji. 1300. Udah pakai AC. Udah pakai AC. Kondisi tapi barangnya, semua kondisi barangnya ori. Semua. Barangnya masih ori. Ini kilometer berapa Pak Haji? Ini kilometernya 100 lah. 100 ribuan ya, kurang lebihnya Pak Haji ya. Pajaknya panjang Pak Haji? Pajaknya panjang. Panjang pajaknya. Kondisinya bulan tinggal pakai. Februari pajaknya ya? Bulan 2 sampai tahun depan. Atas nama perorangan? Ini perorangan. Perorangan. Buka harga cashnya berapa ini Pak Haji? Ini buka cashnya 86. 86, tapi kalau masih bisa nego Pak Haji? Bisa, kalau kreditnya 80. Oh, kalau kredit. Untuk cash kreditnya 80 ya? Nah, nego, harga nego. Harga nego. Yeah. Kalau paket kredit kira-kira DP-nya berapa Pak Haji? Ini DP 10 bisa. DP 10 juta bisa. Angsuran di? Angsuran 27-28 lah. 27 atau 28 selama? Selama 4 tahun. 4 tahun. Tapi ya, DP-nya bisa, boleh bisa nego. DP masih bisa nego, langsung aja hubungin Pak Haji ya, ya Pak Haji langsung ya. Langsung hubungin ya, Pak Haji. Iya, yang paling murah udah. Tokonya datang ke sini aja. Warga, mobil rakyat lah. Mobil tokonya merakyat banget ya Pak Haji. Ya, betul, harga betul. Murah tapi ya. Mobil nggak murahan ya Pak Haji ya. Iya, tidak murahan. Kualitasnya bintang 5. Kualitasnya masih bintang 5, teman-teman. Ada lagi sen ini Pak Haji? Ya, ada nih yang kemudian yang ini. Ini apa? 2017 ARP. Tahun 2017. Ya, Mugen. Yang udah tipe M Mugen, Matic. Matic ini Pak Haji ya. Iya, betul. M Mugen. Dia pajaknya panjang juga pajaknya Pak Haji. Panjang nanti. Pajaknya panjang 3. Atas nama perorangan. Perorangan. Kilometernya? Kilometernya 60-an. 60 ribuan. Hah? 72, saya lupa. Apa 72 itu? Ribu. Oh, kilometernya 72 nah, ribu. 72 ribu. Harga cashnya Pak Haji? Harga cashnya 2,5. 2,5. Kredit 245. Kalau untuk kreditnya 245. Iya betul. Kalau untuk paket kredit di DP berapa Pak Haji? Ini DP 30, 40. Tiga antara 30 atau 40 ya Pak Haji ya. Angsuran 5 juta. Angsuran 5 juta ya. Selama 4 tahun. 4 tahun. Ya. Oh ya, alamat STNK-nya ini? Ini Tangerang. Tangerang? Iya. Tapi ini Jakarta Selatan, cuma udah dibalik nama ke Tangerang. Oh, udah tangan kedua berarti. Nah, karena dia kan blokir. Oh, kok blokir. Iya, jadi harus balik nama. Balik nama.
Ya. Oke. Okay. Next kemudian, lagi, Pak Ji. Ini R3. R3 yang tipe apa nih, Pak Ji? Ini tipe GX 2014 Matic, warna abu-abu. Tipe GX Matic ya, Pak Ji, ya? 2014. Ya. Pajaknya? Pajaknya hidup. Bulan 12. Ah. Atas nama perorangan? Atas nama perorangan. Alamat STNK-nya, Pak Ji? Alamat STNK-nya nih Tanggerang Kabupaten, salah. Tanggerang Kabupaten. Kabupaten salah ya, saya lupa sih. Ini kilometernya udah berapa? Kilometernya 110. 110. Iya, 10 km. Nah, harga cash-nya nih, Pak. Harga cash-nya 130. 130. Kalau kreditnya 125. Kalau yang untuk kredit 125. Iya. Nah, kalau untuk DP kreditnya, Pak. DP 25, angsurannya 33. Nah, DP 25 angsurannya. Angsurannya 36. 36 kurang lebihnya lah, Pak Ji, ya, sesuai dengan teman-teman juga maunya berapa nanti. Yang penting mah datang aja cek unit bisa ya, Pak Ji, ya. Cek unit, barang bagus. Barang bagus. Test drive, test terus bawa silakan. Mobil sendiri ke sini boleh? Bawa mobil, ya, dalam arti tes di sekitar lingkungan Palem. Ah, lingkungan Palem, iya, test drive sini boleh. Iya, iya. Pokoknya cek unitnya, nego langsung sama Pak Haji, datang sampai jadi pokoknya, Pak Haji. Langsung jadi. Langsung jadi. Pokoknya langsung jadi. Langsung jadi pokoknya sama Pak Haji, mah. Nggak usah khawatir. Kemudian nih, Livina ini 2013, XP udah model baru. Oh, ini Livina 2013 yang tipe XP. Yang XP Matic 2013. Oh, Matic ya, Pak Ji, ya. Pajaknya panjang, Pak Ji. Pajaknya panjang. Bulan? Ini bulan berapa ya? Bulan 9. Bulan 8. Bulan 8. Oh, panjang, panjang setahun. Alamat STNK-nya? Alamat STNK-nya ini Kota Tangerang ini. Tangerang juga, Pak Ji? Kota Tangerang. Alamat STNK-nya Tangerang ya? Atas nama perorangan juga? Nama perorang. Kilometernya, Pak Ji? Kilometer 100 lebih. 100, kurang lebih lah 150 ya, Pak Ji, ya. Nah, harga cash-nya kalau ini harga cash-nya 115. 115. Ya, kalau kreditnya 110. Kalau untuk paket kreditnya di 110. Ya, nah, kalau untuk DP-nya, Pak Ji? Ini DP 20 sampai 25 bisa. 20 sampai 25 bisa. Iya, angsuran 32 sampai 33. Angsurannya di? Ya, 13 SP. 15 bisa. Bisa diatur, oh, berarti DP 15 masih bisa, Pak Ji? DP 15 juta masih bisa, teman-teman. Bisa. Angsuran di 3,2 sampai 3,3. 3,2 ya, sampai 3,3. Ya, ya, ya. Selama 4 tahun, selama Pak 4 tahun. Selama 4 tahun. Next lagi, ada lagi, ada Pak Ji? Ada yang ini. Ini dulu. Ini ada. FPV 2013. Suzuki FPV tahun 2013. Ini yang tipenya? Yang tipe GX. Oh, tipe GX. Tipe GX manual 2013. Manual ya, ya, transmisinya. Ini dipakai untuk usaha dagang, konveksi. Ya, mobilnya cukup cakep ya, tinggal dipakai. Pokoknya siap pakai, Pak Ji, ya. Ini harganya, mesinnya masih halus. Oh, masih halus. Wah, masih. Pokoknya siap pakai, teman-teman, dijamin dipakai. Yang untuk keluarga besar juga bisa ya, Pak Ji. Pajaknya bulan 5 panjang ya, Pak Ji, ya. Bulan 5. Tahun depan. Tahun depan platnya juga genap. Ini harganya 108. 108. 8. Ini alamat STNK-nya mana, Pak Ji? Alamat STNK Bekasi. Bekasi. Iya. Terus kilometernya udah? Kilometernya udah 80 sampai 90. Nah, harga cashnya, Pak Ji? Ini harga cashnya 108. 108. Kreditnya 103. Oh, kalau untuk kredit 103. Iya, betul. 103. Iya. Masih bisa nego tapi. Nego, bisa. Masih bisa nego itu juga. Nah, kalau untuk kredit di DP 20. DP 20 juta, tapi angsuran, DP 15 bisa? Ya, bisa nego dikit lah. Bisa nego dikit. Angsuran di? Angsuran 32, 33. 32 antara 33 selama 4 tahun. 4 tahun. Ini atas nama perorangan juga, teman-teman. Nah, mobilnya masih bagus juga. Masih ibaratnya tinggal pakai. Catnya masih bagus. Catnya masih bagus pokoknya. Dalamnya orisinil semua. Masih orisinil semua. Masih orisinil semua. Bagus untuk keluarga besar atau untuk usaha. Usaha. Untuk dagang juga bagus. Untuk dagang juga bisa ya, Pak Ji, ya. Tapi AC? AC double? Udah double blower. Double blower, teman-teman. Nanti kita akan tampilin interior dalamnya ya, Pak Ji, ya. Next lagi, Pak Ji. Ya, ini oh, mana? Ini 2015. Grand Max ini tahun 2015. Nah, baru datang tapi mau dirapiin dulu. Oh, ini belum dirapiin, baru datang banget ini. Baru datang banget ini tuh, nanti kita rapiin lagi dah. Huh? Tapi kondisinya kita rapiin, udah siap pakai nanti. Oh, nanti siap pakai pokoknya ya, Pak Ji, ya. Nah, ini alamat STNK-nya mana, Pak Ji? Alamatnya ya ini. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, pajaknya ini 11 panjang ya? Panjang, 11. Platnya ganjil, teman-teman. Atas nama perorangan juga, Pak Ji? PT, nama PT. Oh, atas nama PT. Ya. Bisa usaha, hemat, BBM-nya hemat. Kondisi sekarang, kondisi BBM yang mahal, cukup irit. Nah, harganya, Pak Ji? Harga ini 105.
Harganya 105. 105. Masih bisa nego Pak Haji ya? Bisa. Masih bisa nego sama Pak Haji langsung. Nah, kalau ya 13 AC. Ini yang 13 AC. Udah AC, udah ada AC-nya. Tapi dalamnya orisinil semua. Masih orisinil semua. Nah, mesin dijamin? Jamin ori. Kalau di sini ada payment. Garansi ya, mesin itu. Ya, tergantung mau ada payment garansi bisa. Oh, bisa. Kita kurang kan. Nanti. Tapi setahun nanti garansi mesin kita kasih. Oh, garansi mesin 1 tahun Pak Haji dikasih. Yang penting datang dulu Pak Haji ya. Berarti serius ya Pak Haji ya. Iya, serius. Nah, kalau untuk paket kreditnya nih di DP berapa? Ansurannya DP 15 bisa. DP 15 juta. Nah, ansuran 3385, 4 tahun. 4 tahun, 3385, 4 tahun. Nah, masih bisa nego angsuran. Masih bisa nego angsurannya juga, teman-teman. Yeah. Jadi Pak Haji langsung hubungin Pak Haji aja. Tapi nomornya 24 jam nggak Pak Haji? 24 jam aktif. 24 jam aktif. Kalaupun tidur nanti kita bangun. Berarti nada deringnya dipakai terus ya Pak Haji. Nah, nada dering jual, jual, jual. Jalan, jalan, jalan gitu Pak Haji ya. Next lagi ada lagi Pak Haji. 2007. Khusus untuk anak muda nih bagus. Oh, ini untuk anak muda nih. Anak muda. Tahun 2000? 2007 manual. 2007 ini apa sih Pak Haji Honda? Honda City. Honda City tahun 2007. Iya, manual. Atas nama perorangan juga. Transmisinya manual. Iya. Ini pajaknya? Pajak hidup. Pajak hidup ya Pak Haji ya. Platnya ganjil ya. Plat Kota Tangerang nih. Kota Tangerang, alamat STNK Kota Tangerang. Iya. Mobilnya cukup bagus. Pajaknya ya bulan Maret 2023 ya, panjang ya berarti ya ini ya. Ini harga case-nya Pak Haji? Harganya case-nya 78. 78. Murah banget dengan kondisi 2007 ya. 2007. Kilometernya emang berapa nih Pak? Kilometernya sampai 130-an. 130-an. Wajar 2007. Wajar 2007. Tapi service record ya Pak Haji? Service enggak, service record kita lama enggak pakai lagi. Oh, udah enggak pakai lagi. Buku service ada, bukunya ada. Oh, semua buku-buku masih komplit ya Pak Haji ya? Berarti ini masih orisinil masih juga ya? Masih orisinil. Tangan pertama Pak Haji? Tangan, ya udah balik nama udah. Udah balik nama. Udah tangan kedua. Harga cashnya Pak Ji? Harga 78. 78 masih kredit bisa 75, nego. Masih nah bisa. Kalau untuk paket kreditnya di DP? Ini DP 15 juta. DP 15 juta. 3 tahun ini. Oh, untuk iya 3 tahun karena tahun 2007 ya Pak Ji ya. Ini 2,7 angsurannya. 2,7. Nah, masih bisa selama nego. 3 tahun masih bisa nego juga angsurannya Pak Ji ya. Yang penting datang dulu lihat. Ah, yang penting datang dulu cek unit dulu ya Pak Ji ya. Iya betul betul betul. Nah, baru deh kita negoin aja langsung sama Pak Ji ya. Next slide. Ini ada si merah nih Pak Haji nih, Nissan Juke tahun 2012. Tahun 2012, ya. Transmisinya? Hah? Matic. 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 Iya. Atas nama perorangan atas juga? Atas nama perorangan. Atas nama perorangan, pajaknya juga genap. Iya. Alamat STNK-nya mana nih Pak Haji? Alamat STNK-nya Jakarta Utara. Jakarta Utara, pajaknya juga panjang, panjang. Teman-teman. Bulan 7, tanggal 5 panjang. Tipenya? Tipe RX. RX? Iya. Wow, 2012. Mobilnya merah ya. Pokoknya siap pakai Pak Haji ya. Siap pakai. Terus nama perorangan juga ya Pak Haji ya. Antik. Nah, kilometernya ini berapa Pak Haji? Kilometernya 110. 110. Asli ini. Waduh. Harga case Pak Haji? 145. 145 masih bisa nego juga. Iya, nego. Nego juga. Kalau untuk di kreditnya? DP 30. DP 30. Angsuran 37. Angsuran 37 selama 4 tahun. Nah, teman-teman nih ada si merah yang ganteng juga nih. Cocok juga untuk keluarga kecil bahagia atau anak-anak muda nih yang keren nih merah meriah katanya. Tapi ini bensinnya irit nggak sih? Bensinnya ya mau masuk irit ya nggak juga lah sedang lah sedang. Karena dengan mobil CC yang nggak lumayan ya. Ini CC-nya berapa Pak Haji? 1.5. 1.5 ya soalnya wah tarikannya soalnya jadinya ya. Next lagi. Ini Innova. Oh ini Innova mobil keluarga besar nih. 2007. Tahun 2007. Iya. Ini bensin apa di bensin. Bensin. Oh yang bensin. Iya. Tipenya Pak Haji? G. Tipe G. Iya. Tahun 2000? 7. 7. Atas nama? Pribadi. Pribadi. Itunya Pak Haji apa? Platnya ganjil teman-teman. Ganjil. Ini atas nama perorangan. Iya perorangan. Pajaknya panjang ya Pak Haji ya? Panjang, panjang. Alamat STNK-nya Pak Haji? Tangerang. Tangerang Kota saya lupa sih ini. Tangerang Kota. Kota Tangerang. Hah? Kota Tangerang. Oh iya Tangerang Kota. Ini kilometernya berapa Pak Haji? Kilometernya 150-an lah. 150-an. Wajar. Tapi masih worth it banget Pak Haji ya. Pokoknya grace mobilnya juga barangnya. Teman-teman bisa kesini cek unit, test drive ya Pak Haji ya. Silakan nanti.
silahkan Pak Haji terbuka lebar nih, silahkan datang. Nah harga cash ya Pak Haji? 120. 120? Iya. Masih bisa nego? Nego dikit. Nego dikit. Yeah. Nah kalau untuk paket kreditnya di DP? Di DP 100 itu. Kalau 110 dia DP rata-rata 30. Nah, DP-nya 30 juta ya, kurang lebih ya Pak Haji ya. Tapi kalau mengenai DP bisa dibicarakan lagi ya Pak Haji ya. Kalau datang ke sini yang penting Pak Haji ya. Yang penting datang lihat sini. Datang sini lihat langsung Pak Hajinya baik hati nih Pak. Makanya angsuran aja masih bisa dikurangin ya Pak Haji ya. Maksudnya dinego. Nah, tadi DP 30 juta angsuran di? Itu angsuran 3233. 3233 selama 4 tahun. Langsung datang aja langsung ke Tafa Mobilindo nih. Ke Tafa Mobilindo nanti kita bisa bicarakan masalah DP, masalah angsuran. Nah, cek unit ya Pak Haji ya. Yang langsung jadi. Di sini unitnya juga banyak ya Pak Haji ya. Gimana mau pilihannya yang mana ya Pak Haji ya. Teman-teman. Ada lagi Pak Haji? Ada lagi, mau di dalam atau di luar dulu ya? Ini Gremek Minibus 2012. Oh ini Grand Max Minibus 2012. Tadi juga di depan Grand Max 15. Tapi yang baru datang ya, tahun 15. Tahun muda. Ini tahun ini agak sedang 2012. 2012 tapi ini udah siap pakai malah siap Pak Haji. Siap pakai dijual langsung. Udah mulus ya Pak Haji ya. Tahun 2012. Nah, pajaknya Pak Haji? Pajaknya panjang. Bulan 10 panjang bulan 10. Ya. Atas nama perorangan? Nama PT. Oh, nama PT. Ya. Alamatnya Pak Haji? Alamatnya Jakarta Barat. Jakarta Barat. Tapi kilometernya berapa? Kilometer ini berapa? 90 ya? Hah? 150 lupa saya, 150. Nah harga cashnya Pak Haji? Harga cash 88. 88 juta, masih bisa nego itu? Nego tipis. Nego tipis. Nah kalau untuk paket kreditnya di DP? Itu di DP 15 bisa. DP 15 juta angsuran bisa? Angsuran 2550. Angsuran 2250 4 tahun. Selama 4 tahun. Teman-teman yang cari lagi mobil nih, bensinnya irit ya Pak Haji ya? Ini yang berapa cc? 1.3 AC. 1.3 yang udah AC juga? Iya. Juga yang udah AC juga. Okay. Jadi teman-teman kalau untuk cek unit apa cari-cari mobil nih banyak mobil yang merakyat banget ya Pak Haji ya. Mobil di ada yang mobil yang agak menengah ke atas sudah. Nah, kalau yang mewah-mewah mau banyak ya Pak Haji ya. Banyak. Ini yang begini yang langka nih. Dipakai untuk kondangan. Bisa. Bisa untuk usaha pun bisa. Usaha bisa nih. Ibaratnya penting bisa nggak kehujanan. Nah, yang penting nggak kehujanan. Iya. Yang penting juga bensinnya Pak Haji. Bensin. Kemana-mana. Ini bensinnya irit. Irit banget. Sangat irit banget. Jadi untuk usaha pasti menguntungkan. Masih menguntungkan. Iya. Cuman DP 15 juta udah bisa pakai untuk usaha. Untuk travel juga bisa ya Pak Haji. Mending datang dulu masalah harga DP nego. Oh, masalah datang dulu yang penting. Iya. Tapi data dibantu ya Pak Haji. Data dibantu sama Pak Haji langsung. Mau data apapun bisa. Oh, data apapun bisa. Tapi datang dulu langsung ke sini ya Pak Haji. Masalah ya. Rumahnya jelas. Masalah rumahnya jelas ya. Masalah rumahnya nggak jelas Pak Haji. Ada lagi Pak Haji? Ada pick up nih 2000. Ada pick up nih. Ini mobil buat usaha juga nih kayaknya. (laughs) 2014 ACPS pick up. Oh ini pick up. Iya. ACPS. Power steering. Oh udah power steering. Beratnya kalau buat mobil ada barang ada angkutan itu barangnya cukup ringan, nggak ada berat. Nggak ada berat. Ringan. Oh ringan. Iya. Ya, ya udah berapa cc nya? Ini 1.5 ACPS. Oh 1.5 ACPS. Kalau 1.5 ACPS. Kalau 1.3 belum ACPS. Belum ACPS. Nah, itu kondisinya minyaknya ya lumayan tidak terlalu nggak boros lah, sedang lah. Ini cukup untuk angkutan barang-barang ringan, barang-barang berat, cukup bagus lah. Bagus ya Pak Haji ya. Ini tinggal pakai. Barangnya ini siap pakai ya Pak Haji ya. Bannya tebel. Bannya masih tebel ya Pak Haji ya. Bagus itu kan. Ini platnya ganjil ya Pak Haji ya. Platnya ganjil. Alamat STNK-nya mana ini nih? Ini alamat STNK-nya Jakarta Barat. Jakarta Barat. Iya Jakarta Barat. Tinggal pakai aja. Pajaknya Pak udah panjang ya Pak panjang, Haji. Iya panjang, panjang. Pokoknya ini siap pakai yang buat pakai. Usaha nih untuk ngangkut-ngangkut. Galon biasanya nih Pak Haji. Galon. Usaha. Bahan sembako pun bawa beras. Tinggal diangkat. Orang pun bisa diangkat di sini. Iya. Orang pun bisa diangkat. Untuk proyek-proyek kan pada pakai ini juga. Orang belakang semua yang kebalik. Nah harga cashnya ini berapa Pak Haji? Harga cashnya ini di 87. 87 juta tapi masih bisa nego. Kalau kreditnya 82. Kalau kreditnya 82. Ya. Nah kalau untuk paket kreditnya kira-kira di DP ini berapa? Ini di DP 15 bisa. DP 15 bisa. 3 tahun angsurannya 29. Angsurannya 2,9 selama 3 tahun. Itu yang 3 tahun ya Pak Haji ya.
mobil pokoknya siap pakai, dijamin di sini juga. Tinggal jalan. Tinggal jalan, nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, pokoknya mesin garansi ya Pak Ji ya. Oke. Oke, tetap. Ini Luxio 2013X tipe paling tinggi. Oh, ini tipe paling tinggi. Iya, paling tinggi. Luxio 2013X manual, paling tinggi 2013. 2013. Pajaknya panjang juga, pajaknya panjang. Atas nama perorangan. Atas nama perorangan. Platnya juga ganjil. Ya. Alamat STNK-nya? Alamat STNK-nya nih Bekasi, ke Depok. Oh, Depok. Depok. Kilometernya berapa nih, Pak? Kilometer ini 120 enggak salah. 120. Ya, 20 km. Tapi ini udah di DP. Udah di DP. Udah di DP, tapi enggak ada kemungkinan kalau ya, ada. Nanti ada barang kita selalu ada stok Luxio nanti. Ada stok Luxionya lagi. Karena nanti. Favorit Luxio cukup banyak pencari peminat. Oh iya, peminatnya Luxio karena ini mobilnya. Ini aja udah kemarin udah nanya berapa orang kita pending dulu karena udah di DP orang. Udah diambil orang. Ya. Udah banyak benar peminatnya juga ya. Kira-kira harganya berapa Pak Ji? Ini harga kita jual 126. 126. Ya, kalau itu cashnya 126, kalau kredit 120. 120 di paket kredit nih Pak Ji. Ini DP berapa? Ini DP 20-25. 20-25 ya, angsuran 3383 selama 4 tahun. Oh, 3383 selama 4 tahun. Ya, ya. Wah, teman-teman di sini banyak mobil-mobil yang dicari-cari nih kayaknya nih, mobil-mobil keluarga yang murah tapi nggak murahan ya Pak Ji ya. Betul. Bensinnya itu irit ya Pak Ji ya. Ibaratnya mobil untuk keluarga bisa, keluarga untuk niaga bisa, sama usaha-usaha bisa. Yuk. Apalagi ini modelnya tipe seperti Alphard, untuk merayat kecil. Rakyat kecil, tapi keluarga besar ya Pak Ji. Keluarga besar. Oke, okay, apalagi itu ada satu lagi, nggak apa-apa satu lagi aja. Ya. Panther 2006. Oh, spek juga ya Pak Ji? Iya, Panther. Spesial solar ini. Oh, ini solar bensinnya. Ini mobil untuk proyek, untuk kegiatan usaha. Proyek ya. Nah, jadi ibaratnya bisa menghemat untuk biaya operasional perusahaan yang membutuhkan operasi untuk kegiatan di lapangan. Oh, kegiatan. Nah, ini tahun 2006. Tahun 2006. 2006 ini harganya 60 juta cash. Ini cashnya 60 juta Pak Ji. Iya, barang tapi bagus. Tapi dia mah 2006 ini nggak ada paket-paket kreditnya. Kredit ada. Ada, cuman ya agak besar DP-nya. Nah, itu. Jadi 3 tahun bisa, cuma posisinya ya DP-nya harus 20-an lah. 20-an. Iya, tapi kalau memang lebih enak ya. Enakannya cash-nya ya. Cash-nya 60 juta masih bisa nego bisa, nih. Bisa kurang. Masih bisa nego ya, teman-teman. Ini kondisinya siap pakai ya Pak Ji? Siap pakai. Siap pakai ya semuanya. Dalam lain tokonya untuk usaha ya Pak Ji ya? Iya. Untuk usaha ini tokonya siap pakai teman-teman. Pajaknya panjang juga? Panjang. Pajaknya panjang juga. Siap pakai soalnya. Yeah. Tapi mesin dijamin juga bagus. Ya Pak Ji ya? Jamin bagus barangnya. Solarnya kan irit solar. Ya Pak Ji ya? Ini cukup untuk operasional. Mobil X-Trail. Oh ini X-Trail. 2006. Warna hijau ya Pak Ji ya? Warna hijau, warna tentara. Warna tentara ini. Jadi bagi mereka yang mau ada jiwa tentara, yang sikap militer, silakan hubungin mobil ini. Silakan. Siap pakai. Siap pakai ya Pak Ji. Nggak perlu cacat lagi, mobilnya masih ori. Masih ori. Warna ini tipenya asli. Apa ini Pak Ji? Tipe ini XT. XT. Iya. Tahun 2006. Iya. Pajaknya panjang. 7. Ini alamat STNK-nya? Jakarta. Jakarta? Iya. Jakarta. Atas nama perorangan kota, juga? Kota Tangerang. Kota Tangerang. Udah balik nama kota Tangerang. Dulu Jakarta. Dulunya Jakarta, udah dibalik nama. Ini harganya cashnya 70 juta. Cashnya 70 juta? Iya. 70 juta juga masih bisa kurang ya Pak Ji? Iya, mau kurang dikit. Kurang dikit. Ya. Maunya kurang melulu nih kan Pak Ji? Iya, gak apa-apa. Kondisinya gak orang apa-apa, masih nawar kan. Untuk teman-teman subscriber De Rosa Auto, datang langsung ke sini. Ya, pokoknya Pak Haji. Ya, kasih kan, harga terbaik ya Pak Ji ya. Nah, kepuasan konsumen itu nomor satu menurut Pak Ji itu. Ya, okay. Nah, kalau untuk paket kredit bisa ini Pak Ji? Bisa kredit, 3 tahun. 3 tahun di DP? Ini DP 25. 25. Ya, jadi kondisinya kita kalau memang ya datang aja ke Lava Mobilindo, nanti kita bisa masih nego masalah harga cash sama kredit. Pokoknya kita jamin teman-teman datang aja langsung, nego langsung sama Pak Haji. Ya, oke. Okay. Oke. Okay. Abis ini ada lagi Pak Ji? Enggak ada, mobil masih ada di bengkel 3 lagi. Nanti oh, di bengkel di reparasi 3 lagi. Masih ada mobilio sama Remek sama
City ya dari sebelahnya. Kalau ada yang mau cari-cari unit bisa langsung tanya-tanya Pak Haji juga boleh. Yeah. Misalnya pengen tanya stoknya ada apa, silakan ya Pak Haji ya. Teleponnya 24 jam pokoknya ya Pak Haji ya. On time. Oke. Oke. Okay. Sekian dari Rosa untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Rosa Auto. Terima kasih banyak Pak Haji. Oke. Okay.